من مساء يوم الخميس الموافق 27/6/2024 في تمام الساعة الثانية و10 دقائق كما نتابع تموضع لآلية. في <تصفح> حالة انت في جديد موافقة بلاغ موجه الصورة سيتم التعاون المحليات في مزاحة مرور المكان العبوات الهدف ان شاء الله سيتم التوجيه. ان شاء الله رب العالمين. احنا هيك بدينا الله. شاء الله بيزن. بسم الله الرحمن الرحيم سرايا القدس الان تقوم بتفجير عبوة زلزال في الاليات المتقدمة على شارع بغداد الله, الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الله الله الحمد الله والله والله الله. بسم الله لا نرعبهم الله بيزن الله ان شاء الله بيكون التعب شايف تم صاحبها Gol kembali melancarkan serangan ke wilayah Israel bagian utara di dekat perbatasan Lebanon. Adapun serangan itu diluncurkan di daerah Safed pada Kamis 27 Juni malam. Ynet News melaporkan setidaknya 40 roket ditembakkan Hizbullah dengan menargetkan wilayah Galilea atas. Israel mengklaim sistem pertahanan udara atau Iron Dome hanya berhasil mencegat sekira setengah roket Hizbullah. Sementara The Jerusalem Post melaporkan Hizbullah kembali meluncurkan serangan 20 roket ke wilayah yang sama. Kibat serangan beruntun Hispula pulau kebakaran hebat terjadi di Sovet. Bahkan pemadaman listrik terjadi di beberapa wilayah tersebut. Intersepsi di atas kota utara Israel itu mengakibatkan sirine peringatan meraung-raung. Warga sekitar pun ketakutan akibat serangan 60 roket di sepuluh. Dewan Regional Merom Hagalil melaporkan tim pemadam kebakaran dan penyelamatan distrik utara kesulitan memadamkan api yang berkorban di Israel Utara. Sebanyak 3.000 warga Israel melakukan demo dan protes di depan rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Kamis 20 Juni. Tak hanya mengepung, mereka juga membakar depan rumah Netanyahu. Warga menyerukan agar pemerintahan Netanyahu digulingkan hingga membuat kesepakatan santra dengan Hamas. Dikutip dari Anadolu, protes tersebut merupakan bagian dari serangkaian demonstrasi Hari Pemogokan Nasional. Demo tersebut dilakukan sejak Kamis pagi dengan memblokir dua jalan utama di Israel, salah satunya yang menghubungkan Tel Aviv dan Haifa. Tak hanya itu, warga Israel juga menutup jalan raya Ayalon di Tel Aviv bagian selatan. Aksi unjuk rasa itu disertai dengan keributan lantaran terjadi bentrok dan saling dorong dengan kepolisian setempat. Namun rupanya demo tersebut semakin memanas saat malam hari lantaran ribuan warga mengeruduk rumah Netanyahu yang berada di Caesarea di depan rumah perdana menteri Israel itu warga yang juga merupakan keluarga Sandra Murka besar, para pengunjuk rasa membawa spanduk hingga membakar depan rumah Netanyahu. Mereka menuntut agar Israel segera membuat kesepakatan dan membebaskan semua tahanan di Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi komandan penembak jitu Kapten Alon Satqi tewas di Chenin tepi barat. Adapun Alon Satqi tewas meledak terkena jebakan Hamas. Lantas inilah detik-detik saat Alon masuk jebakan Hamas saat berada di dalam kendaraan militernya. Video serangan Hamas terhadap kendaraan Alon telah beredar di media sosial. Terlihat sebuah kendaraan militer sedang melintas di jalanan Jenin. tak selang lama kendaraan yang mengangkut Alon itu meledak. Di video terpisah memperlihatkan puing-puing kendaraan militer dan peralatan militer yang rusak parah. Dilaporkan unit news, Alon merupakan komandan unit menembak Jitu di batalion pengintai haruf dari Brigade Kofir. Ia terbunuh oleh alat peledak kuat yang ditanam jauh di dalam tanah di pintu masuk camp. Akibat insiden dan ini militer Israel sedang melakukan investigasi awal agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Pasalnya ledakan dari militan Palestina itu juga mengakibatkan tentara Israel lainnya mengalami luka parah. Setengah juta warga Israel melarikan diri ke luar negeri di tengah konflik Gaza hingga Lebanon. Menanggapi hal tersebut, menteri Israel mengemis agar warganya tak meninggalkan Tel Aviv. Dikutip dari Anadolu, hal itu dituliskan oleh mantan Perdana Menteri Israel yakni Naftali Bennett pada Rabu 26 Juni yang meminta warganya agar tidak meninggalkan Israel. Pasalnya beberapa waktu yang lalu, Naftali mendengar seorang insinyur perangkat lunak jenis Israel dan keluarganya meninggalkan Tel Aviv. Mereka memilih untuk bertolak ke Eropa sebelum tahun ajaran berikutnya pada awal September. Naftali mengaku sedih melihat warga Israel dan tokoh-tokoh penting meninggalkan negaranya sendiri. Otoritas kependudukan dan imigrasi melaporkan lebih dari setengah juta warga Israel meninggalkan negaranya. Kondisi itu terjadi sejak awal Oktober 2023 silam, tercatat 550.000 orang melakukan pelarian sementara selama perang tersebut. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.